to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Media di Eropa kembali mengenang hat-trick yang diciptakan Todd Rivaldo Ferre untuk timnas Indonesia di Piala Asia. Media ini menyebut gol-gol pemain asal Papua itu sangat berkelas. Media 433 yang memiliki akun Instagram khusus menyoroti momen-momen penting di dunia sepak bola baru-baru ini mengunggah video terbaru. Video tersebut merupakan momen ketika timnas Indonesia U19 melawan Qatar di ajang Piala Asia U19 pada tahun 2018 silam. Saat itu timnas Indonesia U19 besutan Indra Syafri bermain jeblok dan tertinggal 1-6 dari Qatar sebelum Todd Rivaldo Ferre masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno 21 Oktober 2018 lalu, banyak orang tidak menyangka Todd Rivaldo bisa bermain menakjubkan. Pada menit ke-65, Todd Rivaldo Ferre berinisiatif untuk melakukan tendangan bebas dan akhirnya bola berhasil bersarang ke gawang Qatar. Gol itu memotivasi Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan untuk bermain menekan. 4 menit berselang, tendangan bebas Sadil Ramdhani sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 3-6. Kemudian Todd Rivaldo Ferre sukses melakukan aksi individu hingga mengemas 2 gol yang berarti mencetak hat-trick di laga tersebut. Tetapi sayang penampilan menawan dari pemain muda asli Papua tetap membuat skor kemenangan 6-5 untuk Qatar bertahan hingga wasit meniupkan peluit akhir babak kedua. Meski kalah 5-6, pertandingan timnas Indonesia U19 versus Qatar mendapatkan banyak sanjungan dari berbagai pihak termasuk 433. Media 433 tersebut sangat terkesan dengan aksi pemain yang memperkuat Persipura Jayapura tersebut kala mencetak hat-trick ke gawang Qatar hanya dalam 16 menit. Video yang diunggah media 433 tersebut juga mengundang perhatian netizen dari seluruh dunia untuk ikut memberikan komentarnya.